Assalamualaikum Pak Ustaz Ya, yes, um, salam warahmatullahi wabarakatuh Begini Pak Ustaz uh, Mengenai najis darah mudah mulai mungkin lewat ya Najis darah? Iya, kan orang yang punya penyakit wasir itu Pak Ustaz Kalau mau sholat, kalau itu kadang-kadang suka keluar Apa itu walaupun darahnya itu masih keluar Masih bisa nerusin sholatnya? Iya, najis darah ini ikhtilaf ulama ada yang mengatakan darah itu najis, ada yang mengatakan tidak. Tapi kalau darah itu keluar dari kemaluan dan keluar dari dubur, maka itu najis. Adapun darah itu tidak keluar dari kemaluan dan dari dubur, itu ikhtilaf. Ada yang mengatakan najis, ada yang mengatakan tidak. Ada seorang sahabat ketika sedang sholat, lalu dipanah sampai banyak keluar darah. Tapi dia tetap melanjutkan sholatnya dan tidak membatalkan sholatnya. Karena darah yang keluar itu sebagian berpendapat tidak najis. Walaupun itu penyakit, Pak Ustaz. Darah penyakit itu seperti apa, Ibu? Kayak wasir itu kan penyakit, Pak Ustaz. Maka itu saya katakan tadi, darah dari depan atau belakang itu najis. najis. Wasir dari belakang. Iya. Lalu terus keluar, Ustaz. Maka sholatnya pakai pampers. Oh, pakai pampers boleh? Boleh. Sholatnya pakai pampers, sama seperti perempuan yang darah istihadah. Darahnya terus keluar, bukan karena haid, tapi karena istihadah, penyakit. penyakit. Dikarok pampersnya atau pembalutnya untuk menahan darah. Tetap sholat. Oke, okay. ya, makasih Pak